yang ngalahkan, tapi siapa yang akan tenggelam di lautan kekalahan dan siapa yang akan berlayar lebih kencang, lebih kencang selalu di perahu kemenangan. Kita lihat di pick up babak kedua. Nampaknya Abimanyu mencoba akan hipnotis lawan Manal. Indes punya harapan masuk, kita lihat. Jadi pukulan keras lagi berbicara. Angka pertama 1-0 dimiliki oleh Abimanyu atau Pendes. Ya, kita lihat tunggu 8. Siapakah gerangan dari Pendes 8, kita lihat. Kita tonton. Mainkan seorang Emi dan kembali bola manis. Akan terasa Inot berbicara namun sayang dikatakan masuk main. 2-0. Masihkah bola keras dimainkan kembali nomor 3, kita saksikan. Siapakah gerangan nomor 3? Menurut catatan adalah Sinta Ayu. Yang mana Sinta Ayu pemain yang cukup mahal kembali Sinta. Dicoba Abimanyu membiarkan bola karena akan akhir sempetan pedul. Siapa berani akan minum apel akan celaka akhirnya. Siapa berani makan bola luar akan terjadi ceritanya, kita lihat. Angka dikatakan pecah 1 melawan 2. Kesempatan kembali Abimanyu menggiring bola dengan baik. Dan bagaimana jawaban Toso di sana dengan cantik Rika. Tapi mungkin terjadi pukulan mahal. Malam pun berbicara seorang Ririn. Dicoba dibalas kembali Ririn, kita lihat. Wow, luar biasa Inot. Inot. Angka bertambah 3 melawan 1. Inot kembali kita lihat cukup agresif. Kembali saksikan di lapangan atau di lapangan panas kanca pertandingan. Nampaknya Tosor mahal, melainkan Rika yang menang. Rika akan coba berbicara Rika, tapi itu dia terjadi libero sangat kencang. Masih tak bisa dibaca dengan baik dan terjadi serangan yang cukup salut. Sebenarnya Tosor nomor 6 melainkan Ririn, angka bertambah 4 nomor 1. Rika dengan cantik. Ini dia Rika. Masih Rika, Romaira, baca Rika, Mirayan. Sering menyapa Rika kembali. Rika dicoba ditahan dengan baik umpan pertama datang. Bagaimana salutnya? Pukulan keras nomor 9 pun kita langsingkan seorang Uton. Dan disitu dimakan dengan baik. Nomor 5 pun tidak gagal seorang Akma. Dan ternyata akan masuk 5 tahun apa. Ini kalian Magda mencoba akan terima bola, tapi kesempatan Rika lagi-lagi proses. Masih punya Rika sebagai Tosor, kita lihat. Dan bagaimana terjadi serangan mahal lagi-lagi dicoba Osin. Diterima dengan baik dan kembali itu dia ada Udin di sana. Luar biasa serangan cantik dibalas kembali. Dan itu dia terjadi salut umpan yang lucu kembali akan tajam serangan mahal Anda. Seperti slide yang luar biasa dan kembali pertama menjadi Anwar. Kedua kembali berkompresif bagi anak Pendes. Begitu sebaliknya Yudi. Nomor sponsor belum kami bisa tayangkan karena waktu ya kritis. Kalau nanti kami akan tayangkan. Halo ya di waktu istirahat. Kembali kita ini dia Rika, masih Rika. Mencoba Rika akan berbicara. Begitu sebaliknya bola pertama diberi kita sore yang sangat indah. Apa itu di sana? Luar biasa bulan balasan. Dan bagaimana jawaban ketat. Masih akan bola dipotong langsung. Itu sudah terjadi akan salutnya kembali Osin. Dibalas ketat dulu insan Rika menjemput kembali. Kencawan madu disonorkan, tumpah di lapangan sepetik cinta diberikan, tapi kira-kira dihancurkan. Pesan Anda tidak terkirim gara-gara sinyal kurang terang. Terlihat angka pertama 2 melawan 6. Punya PR 4 untuk sama. Kesempatan Osin nomor 8 kembali mundur, tapi mundurnya Osin bukan untuk kabur. Apakah bisa dipertahankan dengan baik? Kita lihat bagaimana dicuri oleh mereka. Untuk penegangan kembali kerayaan. Jangan akan selalu. Dan kembali akan kembali untuk memberikan saat indah. Disitu pukulan mahal nomor 3 pun sosok seorang pemain cantik Sinta. Masih ada Osin di sana. Bagaimana terjadi? Luar biasa. Bagaimana angka bertambah di sana? 3 melakukan 3-6. Kita saksikan di layar kaca betul sekali bahwa seorang Teh Utun dari Domas mencoba akan menyemakan setnya. Dan Teh Osin lagi-lagi akan siap berbicara dengan tangan supernya. Karena Teh Osin dikatakan banyak kerja sedikit berbicara. Nah, seperti Teh Osin banyak bicara sedikit berbicara. Dari lama berhubung dari 4-6. 2 untuk sama kembali Utun akan siap memblocking. Dan Osin tidak gagal selalu memproduk pukulan kerasnya asli original Utun. Kita lihat dan Osin. Oh bagaimana Osin? Lalu keras kembali keluar, kita lihat 7-4 kedudukan di babak yang kedua. Nampaknya serangan mahal Magda kali ini mencoba. Magda akan serangan indah dari puluhan Magda.
maksud kami. Maaf ya, kita angka, kita lihat angka pertama di 84. Kita lihat Inot. Mana Inot luar biasa. Anak pendes mungkin Inot. Kembali akan siap berbicara karena Inot dikatakan pemain galak. Inot selalu serius banget kita lihat. Padahal fokus banget ini kita lihat angka pertama. 58 angka gratis mungkin. Apakah bisa atau tidak karena jelas sangat super untuk di sana. Dicoba digagalkan dengan cantik. Ada Rika di sana. Bagaimana serangan mahalnya? Akan lucu banget. Nomor 6 pun cantik banget serangan Anda. Angka pertama menjadi 95. Ririn dikatakan luar biasa. Dan bagaimana jawaban tepat kembali. Nomor 6 kembali kita saksikan seorang Ririn. Dicoba digagalkan di belakang. Yang terlalu keras dan luar. Akhirnya Mang Diman ikut berbicara. Ya. 69 kedudukan. Kesempatan emas bola pertama akan coba diraih dengan baik. Endes melegi Rika. Dan ternyata pukulan mahal 8 pun dikatakan cantik. Akhirnya bertambah angka di sana 10-an. Remy dikatakan sangat bahaya. Begitu juga kita lihat Depi dikatakan sangat manis. Serangan super teh Depi dicoba digagalkan. Untuk kembali akan siapkan pisang mereka. Terjadi balas dengan baik. Bagaimana? Akan dikatakan masuk. Luar biasa mereka bermain cekir. 11-an. 5-5-5. 11-an. 11-an pertama. Kembali kita lihat bagaimana serangan super yang dimainkan Depi. Masih Depi. Ini dia Depi loh. Suara ada berkumandang. Nah, ada Depi kan? Ada Depi. Ada Depi. Ini lu kepilih na. Jangkongan. Ini lu kepilih na. Kasih lagi. Ah. Otak. Merah ke Bandung. Ayo, Kak. Statistik oke nonton konten taran itu tadi tuh kalau jangan itu jarang gitu ah yang memiliki nama jangkung itu tapi nu paling ingin kenapa nih jadi aset tak fokus sak. Cak kepadamu cak. Sup sama. Aduh. Sup. Tim garis nanti kada lawan jauh jauh tuh pada siapa? Tim garis tengah tim garis awal. Wanur ngambek Wanur. Itu jauhnya lu simpan ah, oi.
bola SCG abis umpana ya. Itu pasar itu kalau dasa sama bis biasa itu teh. Grup bis metan sama grup demi itu. Nah. Pasar wasas. Emang umpanan bola si Cici ke. Oh, man. Aslina. Umpanan dia teh. Ayah bertemu Ijinan kan, Ijinan di Kawinan, asup kemana gitu deh. Halus ogen itu? Halus, duwe halus. Masa sekarang ya. Masalah nanti ampar ya? Oh, saya main gambar. Kocot, kocot. Gambar gak ada gambar. Masa itu gak ada tuh, karismanya. Nah, nah, karisma ke Ijinan, gue latihan aja. Ya, latihan. Wan Nur. Wan Janggung. Wan Nur. Tate masker. Kita ganti sih, kita kan jeduk eh, tapi awet. Nomor 4 lah ganti. Ini kurang ini ya. Ini nomor 4 ini gede. Boga abang Tuan Nur. Tuan Nur ya. Bapaknya Tuan Nur. Masuk dong. Hey. Terus kasih inat. Kasih inat terus. Ayo, ayo. Ya, itu gabungan. Dua-dua. Itu mah.
berubah tuh nggak tambah kreatifnya. Baik hadirin, sambil kita menghormati yang kami akan hitung muka satu, dua, tiga, 17. Halus zona bahaya. Angka 24 satu untuk habis. Apakah akan sekaligus dihabiskan kembali oleh Pendes? Kita lihat nampaknya. Nomor 8 kita saksikan dari Pendes. Siapakah dia? Betul sekali. Angka masuk 18-24. Penyakit kelas 1 itu sudah kuat di mana-mana. Apakah akan bisa Angel? Kita lihat. Habis. Betul pertahankan. Kita lihat angka 19-24. Angel, sudahlah. Kita lihat. Angel Sualang, kita lihat. Angel. Sosok pemain yang paling hebat. Angel. Rika kembali. Habislah sudah. Balik akhir babak kedua tetap dimenangkan oleh Pemdes dengan angka 25-19. Ya silakan. Silakan kita beri salam-salaman sambil doa dilantunkan. Rabbana hati. Gara-gara. Sulit, sulit.